Dan teman-teman, coba kita ganti ke mode hujan, winter thunderstorm. Oke, ini kayak ada efek-efek apa? Efek-efek air hujan loh, teman-teman. Ada. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it? Yo, halo teman-teman, welcome back with me Irfan Fiji channel. Dan so di video kali ini kita bakal main Minecraft lagi teman-teman. Dan pada video kali ini kita bakal nge-showcasein shader realistik lagi teman-teman. Shader realistik yang support RAM 2GB teman-teman. Support lah pokoknya teman-teman. Dan teman-teman, pokoknya shader kali ini emang wow banget ya teman-teman, karena ini awalnya emang realistik sekali ya teman-teman. Pokoknya best shader lah di MCPF versi 1.4.4 ke atas ya teman-teman, support. Dan tanpa basa-basi langsung aja kita showcase ya teman-teman. Dan teman-teman, coba aja lihat di sini teman, ini ada efek animasi bergerak-gerak di daunnya teman, daunnya gerak-gerak ya teman. Dan yang paling penting itu awannya teman, awannya sangat realistik sekali, dan di sana ada matahari teman, kayak dunia nyata aja. Pokoknya ini best realistik shader yang skynya teman. Dan kalau airnya ini agak cerah juga teman, agak cerah aja. Coba kita masuk dalam. Oke, agak-agak ada pencahayaannya di dalam teman, di dalam airnya. Tapi ini enggak, airnya enggak realistik, tapi ada pencahayaannya. Tapi bagus nih untuk main survival teman, atau main yang lain. Tapi ini best sekali teman. Dan ngomong-ngomong, shader ini sudah saya letak linknya di deskripsi teman, linknya di deskripsi. Kalau kalian tidak tahu cara downloadnya, silahkan klik video berikut ya teman-teman. Cara mudah download di link sering, atau klik kartu pada video di video ini ya teman. Kartu kartu. Oh ya, aduh. Dan teman-teman, coba kita ganti ke mode hujan, winter thunderstorm. Oke, ini kayak ada efek-efek apa? Efek-efek air hujan ya teman-teman. Ada efek-efeknya. Dan ini masih agak tetap cerah juga teman-teman, tapi mantap juga ya. Masih mantap juga shader ini. Oke teman-teman, kayaknya video tadi ini emang sebentar aja teman-teman, karena kita nih cuman nge-showcasein shader teman-teman, shader best realistic sky dan efek animasi pada hujannya teman-teman. Kalau kalian ingin download, silahkan cek link di deskripsi teman-teman, itu pakai link string. Dan kalau nggak tahu cara downloadnya, silahkan klik video berikut teman-teman, cara mudah download di link string. Saya tadi udah bilang teman-teman, waduh. Dan teman-teman, kayaknya video kali ini sampai sini aja. Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe kalau kalian suka dengan video dari channel ini teman-teman. Dan jangan lupa subscribe channel kedua saya, itu channel Nimuni Mekrek, karena di situ sharing-sharing tentang anime-anime krek Indo teman-teman. Karena saya adalah salah satu kreator anime krek Indonesia. Yeah. Oke teman-teman, stay be gamer and beyond yourself. Dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Bye-bye. Sayonara des.